Astagfirullahaladzim. Jadi kamu menculik ratusan pria perjaka hanya untuk... Astagfirullahaladzim. Dia meminta sepotong kelamin dari bujang, tapi dia yang berdarah. Dia yang memiliki aliran darah seperti pangeran gitu, teman-teman. Mas Indra, ternyata benar ini tanahnya, Mas Indra. Sesungguhnya siapa engkau, Nyi Lampir? Apa maksud dan tujuanmu masuk ke dalam mimpiku? Astagfirullahaladzim. Dengar suara itu, Mas Indra? Iya. Apa yang kamu sembunyikan, Nyi Lampir? Itu suara manusia-manusia yang disembunyikan oleh Nyi Lampir, Mas Indra. Mereka minta tolong untuk dibebaskan. Mohon maaf, Nyi Lampir. Aku tidak membawa apa yang kamu mau. Tapi aku di sini berniat untuk menemuimu. Dan aku ingin berusaha untuk membebaskan semua orang yang sudah kamu sekap. Aku datang, Nyi Lampir. Aku datang, Nyi Lampir. Apa yang kamu mau sebenarnya? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mas Indra, bantu doa dalam hati ya, Mas Indra. Ya. Teman-teman, Nyi Lampir masuk ke dalam mimpi saya, tapi dia tidak mau menjumpai saya waktu saya sudah ada di tempat ini. Guru, bantu aku untuk menemui Nyi Lampir. Dia tidak mau datang di hadapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Baik. Mas Indra, kita harus mengambil segenggam tanah ini, lalu kita bacakan doa yang sudah diajarin sama guru saya, Mas. Pakai apa, Mas Indra? Kita ambil pakai kayu aja. Ya, bentar, saya ambilin. Nyi Lampir tidak mau keluar, teman-teman. Dia masuk ke dalam mimpi saya, ingin bertemu saya, tapi ketika saya datang ke sini untuk membebaskan orang-orang yang disekap, dia tidak mau menjumpai saya, teman-teman. Ada, Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadir, Nyi Lampir. Di mana kamu sebenarnya?
Saya tahu kesaktianmu 7 turunan. Tapi tolong, jangan menyia-nyiakan waktu ini. Jangan menyemelekan saya. Hadir, Nyi Lampir. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi Nyi Lampir ini dia penguasa tanah Jawa bagian selatan, teman-teman. Nah, warga itu banyak yang ininya geger lah kepada saya bahwa di area ini itu sering terjadi kehilangan orang, Mas. Gitu banyaknya. Ini bujang semua, Mas, tata yang hilang di tempat ini, teman-teman. Konon ada orang pintar yang bisa menerawang tempat ini dan dia mengatakan bahwa adanya sosok Nyi Lampir, bukan lampir yang di TV itu, Mas, bukan, teman-teman. Tarakan saya tanggap ini adalah Nyi Lampir. Ini saya sudah diberitahu kepada guru saya dan dia itu ada di lokasi ini memang, teman-teman. Tapi nanti dia bisa pindah lagi, Mas. Gitu. Jadi dia berpindah-pindah, teman-teman. Misal di sini dia udah mendapatkan apa yang dia mau, nanti dia pindah ke. Suara apa tadi, Bang? Mau wujud Nyi Lampir. Siapa kamu sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ternyata kamu yang memasuki mimpi saya semalam. Untuk apa kamu datang ke dalam mimpi saya? Apakah benar kamu itu Nyi Lampir? Oh, jadi suara teriakan tadi itu yang minta tolong, suara laki-laki minta tolong itu yang disembunyikan sama kamu. Untuk apa kamu menyembunyikan banyaknya laki-laki di tempat ini? Untuk apa kamu mencurinya juga? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu menculik ratusan pria perjaka hanya untuk. Astagfirullahaladzim. Kamu jadikan mereka sebagai penikmat nafsumu. Untuk apa? Karena itu menjadi tambahnya kekuatanmu. Oh, jadi kekuatan itu ada di tongkat merah yang kamu bawa. Dan tongkat itu kalau semakin sakti bisa membelah pulau Jawa ini. Bukankah kamu berasal dari balik Gunung Merapi? Kenapa kamu ada di tempat ini? Karena di sana sudah tidak ada lagi pria bujang. Hanya status saja yang bujang, tapi mereka sudah tidak berjaka lagi. Makanya kamu pindah-pindah untuk mencari pria bujang yang kamu inginkan. Hanya untuk pemuas nafsumu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau nanti sudah tidak ada laki-laki yang perjaka di tanah Jawa ini, kamu akan membelah pulau Jawa ini dengan tongkatmu. Karena banyak manusia yang hanya berstatus, tapi dia tidak bujang aslinya. Ya, memang. Memang banyak yang seperti itu. Kamu mau dia? Jangan. Jangan pernah kamu menyentuh dia.
Untuk apa? Apakah kamu yakin kalau dia berjaka? Hah? Tongkat ini bisa memberitahu bahwa setiap orang yang mau kamu culik itu memberitahu kamu bahwa dia masih berjaka atau tidak. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tongkatnya amat sakti ya. Dia bisa mengetahui bahwa orang yang mau dicuri, yang mau diculik, yang mau dibawa, itu tongkat ini ngasih kode teman-teman, ngasih aba-aba. Kalau dia bujang, kalau dia enggak, dia nanti kasih kode teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lalu mau sampai kapan kamu seperti ini? Sampai kekuatan kamu itu abadi. Astagfirullahaladzim, bebaskanlah mereka. Kasihan mereka tidak bersalah. Kasihan mereka hanya kamu jadikan sebagai penikmat nafsumu. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak akan mau menghentikan semua ini. Astagfirullahaladzim. Mas, sampai hari kiamat pun dia bilang ya, saya tidak akan menghentikan apa yang sudah menjadi tujuan saya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu ingin abadi untuk selamanya. Bukankah tidak ada yang abadi di dunia ini? Hentikan semuanya. Bebaskan. Manusia-manusia sudah disekap sama kamu. Di mana kamu sembunyikan orang-orang yang sudah kamu sekap? Jawab. Apa syaratnya? Teman-teman, dia si Nyilampir ini ngasih satu syarat ke saya agar si orang-orang yang sudah disekap itu bisa kembali, teman-teman. Apa syaratnya? Hanya itu. Apakah tidak ada lagi syarat yang lebih masuk akal? Saya harus. Jadi itu yang kamu mau, agar saya bisa membebaskan manusia-manusia yang kamu sekap. Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Teman-teman, dia meminta sesuatu yang ini sulit, sangat sulit didapatkan untuk membebaskan para manusia yang sudah disekap, teman-teman. Yang kamu minta itu sangat sulit didapatkan. Saya aja baru pertama dengar. Baiklah. Kalau kamu memang tidak mau membebaskan manusia tersebut, saya akan datang ke sini untuk mencarinya sendiri. Apa yang kamu minta saya tidak bisa memberikannya. Mohon maaf. Teman-teman, kalian mau tahu apa yang dia minta? Tahu nggak teman-teman? Dia meminta sepotong kelamin dari bujang, tapi dia yang berdarah. Dia yang memiliki aliran darah seperti pangeran gitu teman-teman. Sedangkan di zaman sekarang, apakah masih ada yang seperti itu, Mas? Satu potong kelamin dari seorang laki-laki yang berdarah pangeran. Maaf, apa yang kamu lakukan, yang kamu minta saya tidak bisa melakukannya. Terserah, kamu mau membelah tanah Jawa ini, kamu mau mencuri semua orang-orang yang masih perjaka di seluruh tanah Jawa, terserah apa yang kamu mau, silahkan ambil semuanya. Tapi ingat,
Setelah 24 jam saya akan datang lagi ke tempat ini. Tidak. Saya tidak akan mau menyerahkan dia. Apakah kamu yakin dia perjaka? Apa? Apa yang kamu lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Mas Indra, tongkat ini adalah dia itu tongkat yang bersisik naga merah, teman-teman. Tapi tongkat sisik naga merah itu banyak dicari sama orang-orang. Jadi dia menutupnya dengan kain merah yang memang sudah ada ilmunya, teman-teman. Lihat, saya akan datang ke tempat ini. Saya datang lagi. Ingat, bahkan tongkat sisik naga itu saya akan hancurkan semuanya. Dia akan menjadi debu yang bertebaran. Silahkan, mana? Temui orang yang kamu sekap. Kembalilah ke singgasanamu. Kembalilah. Jangan, saya bilang, jangan ambil dia. Ini saya akan kalahkan dia sementara, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, kamu akan terancam, Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dia tidak musnah. Saya berusaha untuk menyingkirkan dia sementara, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Guru, bantu aku, guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas Indra, dia terlempar mungkin jarak 100 kilo dari kita, teman-teman, kurang lebihnya. Tapi dia tidak musnah, teman-teman. Tadi saya menghilangkannya pun dibantu oleh guru saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menggeserkan dia dulu dari tempat ini karena ada tongkat sisik naga merah, teman-teman, yang dia bawa. Itu menjadi incaran para orang sebenarnya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, dalam 24 jam ini saya akan datang lagi ke tempat ini, teman-teman, untuk membebaskan semua manusia yang sudah disekap sama Nyi Lampir. Karena semua manusia itu dalam keadaan hidup, tapi dijadikan penikmat nafsu lah, teman-teman, pemuas nafsu gitu. Dan dia ingin, dia mau membebaskan semua manusia itu tersebut, tapi saya harus menyerahkan sepotong alat kelamin dari seorang laki-laki yang berdarah, intinya seperti pangeran lah, keturunan dari pangeran-pangeran seperti itu, teman-teman, dari keluarga bangsawan gitu, karena mungkin memiliki daya tarik tersendiri ya, teman-teman, bagi si Nyi Lampir tersebut. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memberikannya, tapi saya masih punya cara lain untuk membebaskan orang yang disekap sama Nyi Lampir, teman-teman. Mohon doanya saja ya, teman-teman ya. Semoga semuanya berhasil, tidak ada halangan apapun dalam 24 jam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, nanti dia akan kembali lagi pasti.